Setiap hari sarapan saya itu umbi-umbian, jagung, sukun, pisang. Dan halnya gerakan mengkonsumsi makanan yang bersumber dari dalam negeri harus dapat dimulai dari sekarang. Seperti yang beberapa waktu dan kemarin pun saya sudah katakan, yang mencanangkan 10 makanan pendamping beras itu pada bulan Maret 2020 yang lalu. Saya saja sebenarnya itu sudah hampir setiap hari sarapan saya itu umbi-umbian, jagung, sukun, pisang. Dan ternyata kan dengan umur saya yang seperti ini tetap masih sehat walafiat, semangat. Jadi nanti juga bisa ditanyakan kepada ahli gizi. Ibu-ibu itu mbok berpikiran yang cepat supaya begitu langsung habis ini catat-catat cari ahli gizi. Lalu bagaimana sih makanan sehat itu apa aja sih, yang enak itu apa aja sih, kan begitu. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.